Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Wo? Namanya juga hidup, Wo. Emang kudu dijalanin. Saya tak doa dulu aja, Bang. Siapa tahu anu rezekinya nambah. Ah. Iya. Alhamdulillah. Gitu dong. Udah, Wo. Alhamdulillah, Bang. Gini, Wo. Ane rasa nih musola udah waktunya buat dibenerin. Kemarin pas hujan udah pada bocor lagi aja tuh. Terus juga plafonnya udah pada mulai kropos. Beres, Bang, beres, Bang. Langsung tak keliling kampung. Tapi, Wo, maksud ane. Wes, pokoknya beres, Bang. Tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener emang kalau habis sholat juga tuh ada rezekinya nih. Terigu setengah kilo, gula seperempat, berapa ya? Sopo, ayo Sopo, buruan. Ini ada bisnis masa depan nih Sopo, ayo buruan. Tapi bos, Dada nurut aja dulu ya. Lah, terus kembalian saya gimana dong Bang Sopo? Lah, emangnya berapa tuh kembaliannya? 1.200, Bang. Emang iya ya? Pokoknya kamu tinggal duduk apa berdiri terserah kamu lah pokoknya. Sambil pegang ini lo, jaring ini lo ya. Tiap ada yang lewat, kamu coba sapa, yang sopan sopo, ha? Buat infak atau sedekah gitu bilangnya ya. Gampang toh? Iya, bos. Oke, sip. Kalau gitu, aku tak jalan dulu buat nganterin barang-barang pesanan warga, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Bang Sopo lagi ngapain, Bang? Ini, Dit, disuruh Bos Jarwo mintain sumbangan. Mintain sumbangan? Gini deh, Bang. Adit coba tanyain dulu ya ke Pak Haji Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Haji. Alhamdulillah, pas banget Pak Haji datang. Emangnya ada apa, Dit? Coba deh Pak Haji lihat. Astagfirullah. Sopo, tolong bilangin ame Jarwo ya. Ane tunggu di warungnya Babak Cang. Sekarang? Iya. Tapi kalau sekarang Bos Jarwonya kan lagi. Adit aja yang nyariin Bang Jarwonya, Pak Haji. Iya, makasih ya, Dit. Sama-sama, Pak Haji. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Emangnya kenapa tuh, Dit? Bang Haji kok sampai manggil-manggil aku segala tuh? Kayaknya sih soal sumbangan musola, Bang. Lah, emang salahku tuh apa toh? Ya mana Adi tahu, Bang. Assalamualaikum, Bang Haji. Waalaikumsalam. Anu, Bang. Maaf, anu tadi motornya mogok itu loh. Jadi ya, anu naik sepeda. Tapi tadi anu motor udah dititip sama Bang Sanip. Nopo iki? Dit, permisi ya. Saya mau ngomong dulu ame Jarwo. Oh, iya Pak Haji. Wo. Kapan sih ente kagak bikin malu aneh? Loh, ini emangnya ada apa toh, Bang? Kenapa toh? Wo. Kenapa ente nyuruh Sopo buat begitu? Soal anu Bang, soal sumbangan itu. Anu lo, tapi kan ini biasanya kan kalau mau anu kan cara kita beda, Wo. Ane jadi kagak enak ame warga. Iya, Bang. Banyak cara lain buat benerin musola, Wo. Kagak kayak gitu. Aduh. Iya, Bang. Maaf, Bang. Lagian juga maksud ane tadi, kita hitung dulu bareng-bareng. Di kas ada berapa, kebutuhannya apa. Kalau emang kurang, kurangnya berapa. Atau bisa juga,
kita sesuaiin apa yang bisa dulu. Kalau emang baru bisa benerin yang bocor dulu, ya entu aja dulu yang ente tolong benerin, wo. Iya bang. Kirain tadi anu mau langsung benerin semuanya gitu bang. Jadi kan. Nah, kalau macam itu bang Haji, aku siap kirim gipsumnya ya. Bismillah bang Haji. Kalau saya mah biasa yang nyiapin makanan. Kalau beta siap naik genteng ya bang Haji. Kasih betul itu genteng-genteng yang bocor. Adit sama teman-teman siap bantuin apa aja Pak Haji. Ini beneran nih. Alhamdulillah. Kalau gitu saya siapin dulu semuanya ya. Insya Allah Sabtu ini kita sama-sama benerin musolahnya. Siap Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nanti Jerry tolong ambil gipsum di tokonya Ko Alung ya. Siap. Sementara Adit bantuin Bu Salamah masak ya. Siap Pak Anas. Terus yang ke pasarnya siapa? Oh kalau untuk itu saya aja Bu Salamah. Gampang pokoknya. Saya ini udah hafal banget loh sama urusan pasar. Beres lah pokoknya. Tapi anu ya Bu Salamah. Anu kan di pasar itu kan anu kadang suka anu loh susah parkirnya penuh. Lah anu Bu Salamah. Paham tuh? Ada-ada aja. Salah kita nih. Aduh, kenapa tuh? Aduh, parkir doang kok salah gitu. Aduh, ya bener ya. Ayo berani, jangan berhenti.